Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Fahrudin meresmikan Kodim 0118 Subulus Salam di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam Aceh. Peresmian Kodim ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pangdam Im serta penekanan tombol sirene dan pemotongan pita. Secara bersamaan pula, kantor Persit Cabang 41 Kodim 0118 Rem 012 TU PD Iskandar Muda juga diresmikan oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD Iskandar Muda Santi Fahrudin. Pangdam Im Mayjen TNI Fahrudin menjelaskan bahwa Kodim 0118 Subulus Salam merupakan pemekaran dari Kodim 0109 Singkil yang berada di bawah teritorial Korem 012 Teku Umar. Terhormat Panglima Kodam Iskandar Muda beserta peresmian Kodim 0118 Subulus Salam merupakan tindak lanjut realisasi dari keinginan dan harapan serta permintaan masyarakat dan Pemda yang sudah lama disampaikan. Namun karena hal-hal yang bersifat teknis, baru saat ini dapat direalisasikan. Jenderal Bintang 2 itu juga mengatakan Kodim 0118 Subulus Salam juga merupakan implementasi dari program pembinaan Kodam Iskandar Muda pada bidang penggelaran kekuatan. Sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan dan kebutuhan untuk bersama-sama mewujudkan terciptanya keadaan yang lebih baik dan kondusif. Dari Aceh, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Acara peresmian Kodim 0118 Subulus Salam hari Kamis.